Assalamualaikum. Banyaknya mangga. Jom kita buat pulut mangga. Okey, kita sediakan bakal pulut dalam 2 cawan. Cuci bersih-bersih nah. Bila dah cuci bersih-bersih, kita rendam dulu selama 1 jam. Bertujuan untuk mempercepatkan masak ketika kukus. Sementara tu kita sediakan santan untuk kita masukkan ke dalam pulut kita nanti, beras pulut kita nanti. Dalam santan kita letak sedikit garam. Lebih kurang 2 cangcah gula, garam dan gula. Jangan banyak sangat, kita masukkan ke dalam pulut dan kita kacau sebati. Lepas tu jangan lupa masukkan daun pandan supaya wangi kita punya pulut tu. Kemudian kita kukus. Sementara tu kita buat santan untuk kita makan bersama pulut. Sediakan 1 cawan santan pekat. Masukkan sedikit gula. Kalau nak manis lebihkan, kalau tak nak kurangkan tak apa. Dan sedikit garam. Gula ni lebih kurang 2 cawan pun okey dah tu. Dan garam pun jangan banyak sangat. Tujuannya untuk melemakkan saja kita punya santan. Sementara tu kita bancuh dalam 2 cangcah tepung jagung ya. Kita bancuh, masukkan ke dalam santan kita. Letakkan daun pandan. Kemudian kita kacau perlahan-lahan di atas api yang kecil. Jangan besarkan api ya, nanti cepat dia punya sempat nak masak, dia punya kepekatan tu terlalu cepat sangat. Kita perlahan-lahan kacau. Bila dah masak, kita ketepikan. Sementara tu kita potonglah buah mangga kita lah. Kita potong elok-elok sampai habis kita kupas kulitnya. Kemudian dah habis kupas, kita potonglah ikut suka hati kita, bentukkan dia macam mana. Pulangkan kita, pulang pada masing-masing. Kemudian kita letakkan pulut kita ke dalam pinggan. Kita hias dengan mangga kita tadi, susun cantik-cantik supaya nampak menarik. Dan kita masukkan santan yang kita masak tadi, tabur di atas kita punya pulut tu. Kemudian kita cuba rasa nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Memang sedap. Alhamdulillah. Selamat mencuba ya semua.